A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya telah mendapatkan kabar bahwa pihak MUI akan segera mengeluarkan fatwa secara resmi dan itu akan diumumkan minggu depan katanya. Ya, minggu depan kita tunggu saja seperti apa fatwa dari MUI dan setelah fatwa itu keluar, maka aparat wajib menangkap Panji Gumilang misalkan difatwai sesat tetapi nanti misalkan fatwanya mengejutkan kita semua ya maka mungkin berita yang akan saya bacakan hari ini nih akan benar-benar terrealisasi yaitu akan ada demo sebesar 50.000 pasang kaki yang akan menggeruduk Al Zaitun ya akan ada kurang lebih 50 ribu umat yang akan mendemo Al-Zaitun. Itu dari berbagai macam aliansi organisasi masyarakat. Ini harus menjadi suatu yang mendapatkan perhatian dari aparat langsung, dari pemerintah langsung. Karena apa? akan ada demo berjilid-jilid yang akan pada ujungnya mengumpulkan sebanyak-banyak masa untuk datang ke Al-Zaitun. Begitu. Dan seharusnya kemarin ketika ada demo jilid 2 itu, harusnya pemerintah atau kepolisian bukan menghalangi demonstran untuk bertemu dengan Al-Zaitun. Tetapi membawa beberapa perwakilan dari demonstran untuk bertemu dengan Al-Zaitun atau Panji Gumilang lalu berdiskusi, berdialog dan disiarkan secara live. Begitu seharusnya. Contohnya seperti demo 212 dulu itu. Dulu demo-demo besar seperti itu, perwakilan dari demonstran itu masuk ke istana negara atau ke gedung pemerintahan dan bertemu dengan yang bersangkutan atau pemerintah atau yang berwenang untuk mendialogkan. Begitu. Akhirnya apa? Cepat selesai itu. Dan ini, ini akan ada 50.000 orang yang akan mendemo. Al Zaitun apakah Panji Gumilang juga akan angkuh akan menurunkan 100 ribu demonstran juga untuk menghambat kalau sifatnya seperti itu ini ujung-ujungnya akan menjadi bentrokan karena keangkuhan keangkuhan Panji Gumilang Oke, okay, tidak perlu menjalan lebar. Saya ingin baca seperti apa selebaran yang telah saya dapatkan dari beberapa orang karena bahwa berita ini valid. Ini tetap dari Forum Solidaritas Dharma Ayu, aksi panggilan hati untuk Indra Mayu. Ganyang Panji Gumilang beserta ajaran sesatnya 50.000 pasang kaki. Menagih janji yang disampaikan depan publik. Satu, tangkap Panji Gumilang. Dua, tutup dan bubarkan Al-Zaitun. Nah, kalau poin tutup pun zaitun ini akan menjadi pertimbangan dari Kementerian Pendidikan dan Agama nanti, ataukah Al Zaitun ini benar-benar ditutup, dibubarkan? karena di situ ada SDA yang lumayan. Ada SDA yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat di situ. Dan juga perlu dimasukkan SDM SDM baru agar apa? Agar Al-Zaitun bisa dikelola oleh tangan yang tepat dan bisa diawasi langsung oleh Departemen Agama, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan juga MUI. Saran dari saya atau rekomendasi dari saya orang yang paling tepat adalah mungkin Kiai Khalil Nafis untuk menjadi pengasuh Ponpes Al Zaitun, karena apa beliau juga sebagian dari keanggotaan MUI, bagian dakwah juga luar biasa keilmuan beliau. Ya, lanjut lagi ke poin ketiga: negara harus hadir secepatnya. Ya ini seperti permintaan kemarin Terus yang keempat Integritas dan kompetensi MUI diragukan oleh Panji Gumilang Karena Panji Gumilang itu merasa dirinya Nabi teman-teman Atau lebih tinggi derajatnya dari Nabi Apa yang lebih tinggi dari Nabi? Panji Gumilang merasa tidak ada yang setara dengan dia Tidak ada satupun yang setara Akhirnya apa? Angkuh Lupa mati dia Lupa akan kematian Panji Gumilang Dia merasa akan berkuasa seumur hidup Sudah mirip seperti Fir'aun Allah Allah Adili ucapan Panji Jokowi bilang, wah ucapan ini yang sangat berbahaya. Wah wow, ucapan ini yang sangat banyak ya teman-teman. Kita tahu sendiri kita punya rekam digital banyak sekali di situ penyampaian-penyampaian atau argumen-argumentasi dan statement Pak Jokowi bilang yang sangat menyesatkan umat dan terlebih ratusan ribu umat yang katanya ikut ke NII dan itu pemahamannya seperti Panji hilang semua belum lagi santri-santrinya ya belum lagi santri-santrinya mendalik seruan aksi NKRI menolak ada negara dalam negara bukan negara dalam negara sebenarnya tetapi ada wacana impian negara iblis bukan NII bukan negara Islam Indonesia tapi negara impian iblis kalau Islam tentunya dia akan mengikuti keempat mazhab karena Panji Gumilang tahu Islam tidak langsung tahu dari dia lahir brojol ke dunia lalu Panji Gumilang tahu Islam tidak. Dia ngaji dulu. Dia belajar. Belajar ikro. Habis itu belajar, 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 belajar. Sampai dia pinter. Setelah pinter, minteri orang. Lupa pada guru-gurunya. Lupa pada orang-orang yang mengajarkan Islam kepadanya. Siapakah itu? Ya seperti Imam Bukhari Muslim. Seperti keempat Imam Madhab. Sampai ke ulama-ulama terdahulu. Sampai ke ulama-ulama terdahulu. Begitu. Baru lahir di akhir zaman. Lalu tiba-tiba ingin melakukan perubahan kepada Islam. Enak sekali dia. Islam dari dulu sampai hari ini kata Rocky Gerung sebelum ada statement di depan publik di zaman modern ini untuk menyamakan antara ras dan suku Nabi Muhammad sudah menerapkan itu 1400 tahun yang lalu bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengajarkan toleransi dan mengajarkan untuk mengangkat martabat umat Kataruki gerung ini Jadi Islam tidak perlu diperbaharui Panji Islam tidak perlu dirombak-rombak Dan Islam tidak perlu campur tangan Panji Gumilang Untuk menyempurnakannya Karena apa? Saya lihat-lihat Panji Gumilang ini Merasa Islam belum sempurna nah, min dalik Indra Mayu memanggil Gerakan aksi panggilan hati Pada tanggal 6 Juli 2023 Oke okay. Gerakan ini akan dilaksanakan pada Tanggal 6 Juli tahun 2023, ya mungkin seminggu lagi bertepatan mungkin dengan fatwa MUI. Apabila fatwa MUI kurang berkenan di hati masyarakat, maka demo ini mungkin tidak akan pernah berhenti, akan berjilid-jilid sampai Panji Gumilang ditangkap. Karena yang saya lihat-lihat di sini, yang saya lihat yang pertama ada kasus penistaan agama, terus yang kedua ada kasus pencabulan, terus yang ketiga ada kasus sengketa tanah. Dimana di mana disitu ada katanya kata advokat yang menghubungi saya di situ ada pemalsuan akte tanah itu juga termasuk kepada perampokan teman-teman belum lagi Pak Mahfud MD menyebutkan bahwa Panji Gumilang memiliki 256 rekening sebegitu banyaknya rekening itu buat apa berapa saja isi-isinya begitu. Allahu Akbar. Dan juga dicurigai ada sumbangan dana atau asupan dana kepada Al Zaitun yang itu perlu diselidiki. Sumber-sumbernya dari mana, begitu-begitu. Dan akhirnya apa? Setelah kasus ini terkuak, setelah Panji Gumilang ini dibidik oleh Mengkopol Hukam, maka orang-orang yang ada di belakang Ponpes Al Zaitun atau Panji Gumilang akan segera terungkap. Dan ini akan membuka fakta baru kepada kita semua. Makanya pertahanan panjiq bilang begitu kuatnya kenapa kata Mas Imam kemarin itu ada dua jenderal atau purnawirawan yang membackingi Al-Zaitun jadi begitu penjelasannya bagaimana menurut kalian